Kenapa motorway fuse selalu sangat putus-putus kan? Okey. Biasanya putus-putus ni mesti ada something wrong, tapi biasanya jadi mesti ada wire touch body. So sampai dia short putus fuse tu. Biasanya kita dapat mesti ada 3 tempat yang biasa tu wire putus, wire koyak touch body. So fuse senang putus. Biasanya kita dapat first bahagian ekor. Second bahagian bateri tengah dan third paling banyak bahagian depan. Kalau untuk bahagian ekor kan, biasanya wire yang koyak kat mana? Kat lampu nombor plate ni. Dalam ni ada 2 wire. Biasa dia koyak kat lampu nombor plate ni punya wire. Biasanya koyak belah situ. Kadang boleh selalu motor Y kena, motor fuse selalu short. Kedua, belah tengah, belah bateri. Okey, biasa kadang-kadang kita dapat wire belah bateri ni selalu terkepit, terkoyak dan touch body. Itu pun salah satu sebab juga biasa Y jadi. Okey, dan ketiga, part paling banyak orang kena untuk motor Y kan. First, untuk orang yang dah turunkan fork kan, wire horn. Wire horn biasa bergeser dengan fork yang dah diturunkan, sebab akan bergeser dengan fork tube, tube fork tu, dan dia akan koyak. Itu satu. Kadang-kadang dia akan sangkut dekat soket horn tu, dan belah api akan tertouch dekat body. Kadang-kadang yang part lain pula, untuk orang yang tukar ECU yang main wiring, kadang-kadang wiring dia akan bergeser tak pun berbelit lah dengan yang atas body, dan bergeser-bergeser dan wire touch body. Biasanya belah depan itu. Tapi sebenarnya banyak lagi yang boleh jadi kalau fuse putus ni. Tapi ini kebiasaan kes yang kita dapat. So clear eh? So papa tanya kita. Thank you guys.